dalam tafsir la ilaha illallah الذي يوضحها yang menjelaskannya adalah firman Allah taala wa idz qala ibrahimi li abihi wa qaumihi dan ketika ibrahim nabi ibrahim bin azar berkata kepada bapaknya azar wa qaumihi dan kaumnya innani ara ummim ma ta'budun Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Maka sesungguhnya dia yang akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi tafsirnya ini adalah ya tafsir la ilaha illallah wa idz ibrahim li abihi wa qaumih. Innani bara ummi ta'budun. Innani bara ummi ta'budun Aku menolak Berlepas diri Meniadakan Dari sesembahan-sesembahan kalian Karena bapaknya Nabi Ibrahim Kaumnya Nabi Ibrahim Menyembah berhala Bapaknya Nabi Ibrahim Bukan hanya menyembah berhala Tapi membuat berhala Membuat patung berhala Dijual Ia Kemudian setelah itu mereka membuat sendiri disembah sendiri. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan la ilaha illallah. La ilaha inni ya bara'um mimma ta'budun innani bara'um mimma ta'budun. Illa ladzi fatarani yatu illallah. Ini tafsirnya. La ilaha illallah ditafsirkan innani bara'um mimma ta'budun illa ladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarjiun dan Allah menjadikannya kalimat baqiyah kalimat yang kekal fi aqibihi di dalam keturunan generasi sesudah Ibrahim la'allahum yarjiun mudah-mudahan mereka kembali ya kembali kepada tauhid ya dari Nabi Ibrahim, kemudian putranya Nabi Ismail, kemudian putra-putra putranya sampai ya keturunan Ismail yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan generasi dari Ibrahim. Ini ya kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un.